Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pengembangan penguatan fungsi hukum personil Polda Sulbar, Bidang Hukum Polda Sulbar menggelar rapat kerja teknis di Hotel Afla Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan Rakernis diisi sejumlah pembicara yang kompeten, di antaranya Auditor 2 Polda Sulbar, Kombes Pol Anton Haryadi, Kanwil Kumhan Sulbar Muhammad Irsyad di Ramdhani, dan pembicara dari Biro SDM Polda Sulbar, Kabitkum Polda Sulbar, Kombes Pol Zainuddin Agus Binarto menyampaikan, Rakernis tersebut merupakan suatu forum diskusi ilmiah dan dijadikan sebagai program implementasi dari fungsi pengkajian dan pembinaan hukum kepada jajaran Polda Sulbar. Menurut Kabitkum, sebagai pendukung tugas penegakan hukum, fungsi hukum Polri harus proaktif terhadap pemberlakuan perubahan kedua Undang-Undang ITE. Melalui penyiapan langkah-langkah strategis di bidang hukum, Kombes Pol Zainuddin menambahkan Rakernis tersebut harus dimanfaatkan oleh jajaran Polda Sulbar sebagai sarana meningkatkan kompetensi hukum dan wadah berdiskusi dengan narasumber terkait substansi materi yang rentan multitafsir atau resisten di masyarakat.